Pasar Besar Siti Khadijah. Inilah lokasi utama di Kota Baru, yang mana kebanyakan orang ataupun pengunjung-pengunjung di Kota Baru ini pasti akan pergi ke Pasar Siti Khadijah. Tutup pada pukul 12:30 hari, tapi kebanyakan peniaga-peniaga ini akan tutup betul-betul kedainya pada jam 4 petang. Jadi di kawasan sekitar ni memang ada surau ataupun masjid kat sini, Masjid Al-Bara'ah. Dan juga sebelah ni saja adalah pasar. Dalam ni memang pasar ni terkenal sebab menyajikan banyaknya produk-produk peniaga-peniaga kecil dan sederhana di Kelantan. Ada kain batik, ada kopok, ada apa sahaja, semua berada di Pasar Siti Khadijah. Pintik kata kalau anda pergi ke Kota Baru ni, tak pergi ke Pasar Siti Khadijah ni memang salah satu daripada kerugian lah sebenarnya. Dan Pak Cik suka pergi ke pasar ni sebenarnya, Pak Cik suka tengok semangat orang berniaga, letakkan makanan-makanan, dan banyakkan peniaga-peniaga wanita yang berniaga di sini. So, apa kata kita nak tengok dekat dalam ni apa dia ada. Inilah dia trip Pak Cik selama seminggu di Pantai Timur, dan ini adalah lokasi terakhir Pak Cik, dan esok tak pulang ke Kuala Lumpur dah. Jumpa lagi di Kota Baru, Kelantan.